Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di belakang saya ini ada rumah sinyal ya. Stasiun Simpang. Stasiunnya jauh dari sini. Saya ingin hunting beberapa kereta lah yang akan lewat sini gitu. Treknya lurus, spotnya biasa aja, cuman ya itulah di Sumatera. Di Divre 3 ini banyak kereta panjang-panjang ya. Kita lihat nanti ada kereta batubara juga ya. Ada yang menggunakan 202, 205, atau 204. Kita tunggu saja ya. Kira-kira dari mana dulu ya ini yang lewat? Dari stasiun Simpang atau dari stasiun Kertapati? Udah tidak sabar nih saya nunggu kereta yang panjang-panjang itu melintas di sini. Karena di Jawa kan kereta barang itu pendek-pendek. Kalau di sini wah panjang-panjang. Keren. ...204 si ganteng nih. Kayaknya lagi mengarah ke arah sini kawan. Ada yang tahu itu narik kereta apa? Jadi flashback 10 tahun yang lalu ketika CC204 batch 2 masih ada di Pulau Jawa nih. Sekarang sudah jadi kuli di Sumatera. Berangkat dari stasiun Simpang mengarah ke arah Kertapati. Batubara ya itu. Panjang pisan. Satu lokomotif pun kuat ya, luar biasa. Di belakangnya ada CC206 juga tuh. Ada yang sudah menghitung itu berapa gerbong? Saya juga enggak hitung ya karena terlalu banyak, panjang lagi. Kuat ya 204, satu lok membawa puluhan gerbong. Luar biasa. Ada kereta lagi enggak ya yang melintas di sini? Tumben lama ya nunggu kereta. Lagi duduk aja ini dekat rumah sinyal stasiun Simpang. Jadi memang di Divre itu kan Divre 3, Divre 4 lah, kalau Divre 2 enggak. Divre 3 dan Divre 4 antara rumah sinyal dengan stasiun itu jaraknya jauh ya. Tidak seperti di Cibatu. Di Cibatu mah deket, jalan kaki juga bisa. Kalau di sini mungkin harus pakai motor, jalan kakinya jauh karena emplasemen stasiun-stasiun yang ada di Sumatera Selatan dan Lampung ini panjang-panjang untuk memfasilitasi kereta batubara begitu ya. Berharap sebentar lagi ada kereta lah yang lewat. Lumayan nih dari tadi belum dapat lagi. Soalnya di sini sinyalnya sudah elektrik ya. Jadi nggak bisa kita lihat sinyal ngacung berarti ada kereta. Harus lihat lampunya. Susah. Menunggu kereta lama membuahkan hasil yang luar biasa. Dari jauh nggak kelihatan sih, cuman kalau pakai kamera kelihatan si ganteng ini ya.
ini mantap jiwa tuh kawan. Kapan lagi dapat CC 202 Ripri Pinteg, aduh Pinteg. Sebetulnya di stasiun Cimpang ini ada langsiran ya, cuman nggak bisa kita videokan karena di area stasiunnya. Alhamdulillah dapat juga nih si Pinteg. Zoom saya terbatas cuma 40 kali zoom, jadi ya nunggu keretanya lebih mendekat aja lah. Info lokomotif Pinteg, nah ini dia lokomotifnya. Sekarang lokomotif Pinteg itu misah-misah ya. Kalau dulu kan masih nyatu bertiga gitu, sekarang udah pisah-pisah. Lama juga ya dari ujung sana ke sini. Kecepatannya ini enggak kencang-kencang sih. Kalau tidak salah, livery Pinteg ini di Sumatera Selatan dan Lampung cuman 3 ya loknya CC 202. Sampai pegel pegang tangannya ini, duh keretanya panjang banget, tarik double lokomotif. Alhamdulillah dapat euy. Alhamdulillah dapat 2 kereta di sini. Saya sangat bersyukur karena yang terakhir tadi keren banget sih. Livery Pinteg. Saya rasa cukup saja ya, 2 kereta cukup. Hunting di sini sepi juga tempatnya. Pulang aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.